Halo Bu Riani, Merry Christmas. Halo Sosialita TV, Merry Christmas. Bu, hari ini di rumah Ibu kita lihat dekorasi Natalnya bagus banget, cantik banget. Boleh jelasin Bu Riani? Oh, terima kasih. Seperti biasa ini di bulan Desember, dekorasi rumah keluar nih. Dengan lampu-lampu pernak-pernik yang berwarna-warni, kelap-kelip. Sebetulnya dekorasi ini nggak ada makna atau arti khusus sih, tetapi lebih kepada gambaran hati saya. Bagaimana menyambut hari Natal atau kelahiran Sang Juru Selamat yang kita peringati atau seluruh dunia memperingati di bulan Desember. Ini hobi Ibu atau emang Ibu suka dekorasi, Bu? Sebetulnya salah satunya adalah hobi, karena memang saya suka dekor, suka dekorasi ya, suka mengatur-ngatur rumah atau di dalam setiap hal ya, saya suka dekorasi sih. Nah, untuk tahun ini Natal yang membedakan dengan tahun lalu apa Ibu? Natal tahun ini dengan tahun lalu justru kita semua tahu ya pasti berbeda, karena sekarang ini pandemi sudah katakan sudah berlalu. Setelah 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih ini kita nggak bisa merayakan Natal dengan tatap muka, bertemu, berfellowship, onsite. Tahun ini ada bedanya ya, tahun ini kita sekarang lebih bebas untuk bertemu, bersilaturahmi, bercanda, bersama-sama teman-teman di dalam perayaan Natal. Sosialita TV boleh masuk nggak Bu? Oh iya, mari, mari yuk Sosialita TV kita masuk. Ya, mari. Wow, mewah sekali Bu rumahnya. Terima kasih. Ya, inilah rumah yang katanya home ya, yang dimana tempat kami keluarga tinggal bernaung untuk menjadi contoh atau teladan di dalam rumah tangga, di lingkungan sekitar. Ya, inilah rumah kami. Terima kasih. Oleh-oleh dari Eropa nih Bu, sama negara-negara lain. Ya, itu hobi sebetulnya, lebih hobi kepada traveling ya, supaya kita tahu wawasan, membuka wawasan di mana negara pasti berbeda-beda. Jadi, ya inilah ada oleh-oleh sedikit, jadi untuk kenang-kenangan, ini untuk dekorasi. Kasur kopi, Ibu atau Bapak nih Bu? Ya kafe ya, itu salah satu dekorasi juga ya untuk rumah. Saya suka home, rumah itu seperti kita, tempat kita yang nyaman, ada taman. Saya konsep lagi ada kafe. Kalau saya nggak bisa keluar, sebetulnya ini juga ada karena pandemi kemarin, jadi nggak bisa kemana-mana kan. Akhirnya ya udah saya dekor rumah ada kafenya gitu. Kalau soal suka kopi ya, memang saya penggemar kopi. Wow, boleh nih nyobain kopi atau tehnya Bu Riani dong? Oh, boleh, boleh, ya, ya. Sosialita TV saya buatkan kopi dulu ya. Ya, mikirin itu juga lama Bu. Ya. Sambil ngobrol-ngobrol Bu ya, lagi buatin kopi. Oke. Biasanya Ibu suka kopinya emang Starbucks atau lokal kopi Bu? Oh, kopi itu enggak, saya enggak tergantung merek ya. Saya apa aja oke. Belakang Ibu menggunakan batik nih, batik dari mana nih Bu? Kalau Sosialita TV boleh tahu. Oh, ini dari Jogja. Wow. Dari Jogja. Langsung dibuatkan oleh barista yang menciptakan budaya dan juga peduli sesama Bu yang ini atau. Ya, terima kasih. Ya, silahkan. Ini kopi dari mana Bu? Atau teh dari ini mana? Ini kopi Sumatera. Wah, wow, luar biasa. Ya, kopi Sumatera. Bu Riani, ini kan momen Natal. Arti Natal bagi Ibu, apa sih Bu? Oh, arti Natal ya. Ini kita bicara soal Natal. Kayaknya saya perlu sedikit menjelaskan arti Natal itu.
menurut saya. Menurut saya ya. Ya. Bicara soal Natal itu bicara tentang kelahiran. Nah, siapa sih yang lahir di sini? Kalau kita bicara soal kelahiran, misalnya saya dilahirkan, tetangga, semua keluarga pasti atau orang melihat siapa yang lahir, anak siapa yang lahir, orang tuanya siapa, di mana rumahnya. Nah, begitu juga soal Natal. Natal ini bicara tentang kelahiran. Siapa sih yang lahir ini gitu? Nah, di sini perlu kita pahami bahwa pahami dulu ya bahwa kelahiran ini adalah merupakan penggenapan dari firman yang saya imani, sebagai iman yang saya percaya bahwa kelahiran ini merupakan penggenapan dari firman yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26. Di sini boleh saya bacakan Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini bicara tentang Allah dan firman-Nya beserta Roh Kudus yang merupakan, kita percaya bahwa itu adalah Tritunggal, Allah beserta firman-Nya dan Roh Kudus. Itulah yang dibilang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Nah, gambar itu apa? Gambar Allah di dalam diri Tritunggal itu yang tidak kelihatan. Gambar dari yang tidak kelihatan, yaitu firman. Firman itu menjadi manusia. Di sini gambar Allah melalui firman-Nya seperti yang ditulis di dalam Kolose 1 ayat 15 ya. Dikatakan di sini Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini merupakan gambaran Allah. Allah itu sendiri, Dia yang menjadi manusia seperti saya misalnya. Saya ini punya suara. Suara saya mungkin teman akan gak usah lihat saya, tapi gini, oh itu Riani yang ngomong. Seperti itu juga Allah. Allah pada mulanya adalah firman. Nah, ini juga merupakan penggenapan dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia keluar. Dia keluar seolah-olah dilahirkan. Oleh sebab itu disebut anak. Inilah anak yang lahir itu, yaitu Allah itu sendiri yang dinamai Yesus. Melalui seorang perawan Maria, melalui kandungan perawan Maria, dia lahir, dan arti dari kelahirannya itu sendiri adalah dia begitu mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehadiran Allah itu sendiri adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia. Dia tidak hanya berfirman, tetapi Dia sendiri hadir sebagai manusia melalui perawan Maria, dan itulah yang kita rayakan setiap tahun. Dan di sini boleh juga saya katakan bahwa tidak ada keselamatan tanpa kelahiran. Oleh sebab itu kelahiran merupakan karya keselamatan bagi umat manusia, karena Allah sendiri melalui firman-Nya menciptakan langit dan bumi, menjadikan segala sesuatu yang sudah ada ini, dan manusia perlu diselamatkan. Oleh sebab itu Dia hadir dan Dia lahir. Itulah arti kelahiran buat saya, arti Natal itu sendiri, bahwa lahirnya seorang juru selamat untuk menebus dosa manusia sebagai karya keselamatan yang Tuhan rancangkan bagi saya, orang percaya, untuk menerima keselamatan itu sendiri. Luar biasa. Artinya kalau dilihat dari Kejadian, berarti di awal penciptaan manusia sudah disiapkan untuk diselamatkan, ya? Betul, sebetulnya dari awal penciptaan itu pada zaman nabi-nabi terdahulu, Allah itu hanya berupa suara atau firman.
firman itu. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah, dia menciptakan semua dengan firman-Nya. Dan pada zaman nabi-nabi terdahulu, mereka tidak bisa melihat Allah itu sendiri karena Allah tidak kelihatan. Allah tidak terlihat, mereka hanya mendengar suara. Begitu Adam dan Hawa tercipta juga kan, dia hanya mendengar suara. Hai Adam, hai Hawa, gitu. Dan dikatakan juga, engkau dilarang memakan buah pengetahuan yang baik dan benar. Karena kalau engkau memakannya, engkau akan berdosa. Itu pun hanya firman. Jadi pada awalnya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan dia menjadi manusia karena dia begitu mengasihi manusia, karena manusia telah jatuh dalam dosa yang dimulai dari dosa Adam dan Hawa tentang ketaatan. Sehingga dia harus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, karena dosa ditebus hanya dengan darah, korban darah. Jadi kelahiran itu sendiri ya itu karya keselamatan. Bagaimana kita tidak bersuka cita atau bergembira, bagaimana gambaran hati anak yang lahir aja kita bersuka cita, apalagi dia yang menjadi juru selamat bagi setiap umat manusia, hadir melalui kelahiran di dunia ini. Jadi kita belajar firman ibu di rumah Burian. Iya, sedikit belajar ya, sedikit banyak, karena kita juga harus mengetahui apa sih yang kita rayakan gitu kan, merayakan kelahiran siapa, hanya sebatas kelahiran seorang Yesus saja kah gitu kan enggak. Tetapi bagaimana kita memahami ada awal penciptaan, siapa sih yang menjadikan dunia dan segala isinya ini, yaitu firman. Seperti Yohanes katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah sendiri. Luar biasa, Bu Riani. Pesan Natal Ibu apa, Bu, di tahun 2022 ini, Bu, menuju 2023? Pesan Natal, setelah kita memahami bagaimana kelahiran dan karya keselamatan, kehadiran Yesus karena dia begitu mengasihi, Allah begitu mengasihi manusia, bagaimana kita membalas kasih-Nya di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Bukan, memang kita rasanya tidak sanggup membalas setiap kebaikan Tuhan, tetapi beri hidup kita, karena semua itu Tuhan telah atur. Skenario hidup kita itu Tuhan sudah atur. Asalkan kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, percaya bahwa di dalam kehidupan ini, biarlah kita memaknai kehadiran Yesus sendiri, kehadiran Sang Firman itu untuk terus memenuhi hidup kita, dan jadikan Sang Firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Jadi menghidupi firman. Pesan Natal saya ya, hidupi firman di dalam kehidupan kita. Karena dia datang dan dia menyelamatkan kita. Oke, artinya firman itu harus di dalam tingkah laku kita, Bu Riani ya. Setiap hal ya, karena yang Tuhan lihat, yang Tuhan tanyakan bukan apa gelarmu, di mana rumahmu, seberapa banyak hartamu, tapi yang Tuhan kenal adalah yang pelaku firman. Karena Tuhan bilang, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan firman, itulah yang memasuki kerajaan surga. Ya, menghidupi firman itu sendiri. Luar biasa, Tuhan memberkati. Bu, selesai TV mau pamit boleh, Bu? Oh ya, sebelum pamit, terima kasih ya udah hadir di juga, ya. Boleh, silakan. Juga firman Tuhan-Nya. Saya Riani Yuniarto beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.